Elsa. Anissa? Iya, Bu Guru. Tulisannya dirapiin lagi ya. Banyak-banyak latihan menulis, biar semakin terbiasa. Iya, Bu Risti. Ya udah, Ibu ke ruang guru ya. Gimana ya? Anissa? Anissa? Hai Ilona. Kamu lagi ngapain? Anissa lagi latihan nulis, soalnya disuruh sama Bu Risti, Anissa tulisannya dirapihin terus dibagusin juga. Oh iya Anissa, maaf ya tadi aku dipanggil mama aku ke kantin. Oh gak apa-apa kok. Oh iya, kamu mau gak aku ajarin nulis biar tulisannya makin bagus? Kamu mau ngajarin aku? Yeay, makasih ya Ilona. Nih, kamu pakai buku yang ini ya. Oke. Okay. Nih, kamu pakai yang ini. Kita lucu. Kembaran. Rumah nih. R. Ilona kemana ya? Kok dia tiba-tiba pergi ninggalin aku di kantin? Kita tuh kalau mau nulis, jangan kayak gini nih megangnya. Nih, agak jauhan. Gini. Nah, keren. Nah, terus kalau kita menulis tuh jangan kayak keluar-keluar gini nih, keluar garis tuh. Coba kamu nanti contohin ya. Aku nggak akan biarin Ilona deket terus sama Anissa. Aku nggak mau Mbak Maya itu mempengaruhi Ilona. Yeay, keren Anissa yang kamu tuh. Lakukan supaya aku bisa secepatnya sama Nabila. Dan aku juga harus mencari cara, gimana caranya supaya Maya itu bisa sama Mas Arya. Kalau Faris memberikan flashdisk itu kepada Arya, Arya pasti akan benci sekali pada Winda. Dan Winda tidak akan mendapatkan sepeser pun warisan dari Mas Jai Usman. Di mana Maya? Aku harus hati-hati mencari Maya. Jangan sampai Arya melihat aku ada di sini. Itu kan Maya. Dia kerja di sini cuma jadi OB. Nggak salah. Bukannya Arya itu deket banget sama dia. Maya! Tunggu! Bu Sudari mau apa di sini? Maya? Ibu? Ibu ada perlu apa kesini? Ibu perlu bicara sama kamu. Sebentar saja, tapi nggak di sini. Maaf Bu, pekerjaan saya masih banyak. Permisi. Maya, Ibu minta tolong. Kasih waktu Ibu sebentar saja. Ya? Bu Sundari mau ngomong apa ya? Kenapa jadi ramah banget sama aku? Taman cantik. Kayak kamu cantik, Anissa. Kamu juga. Makasih ya Ilona, kamu udah mau ngajarin aku supaya tulisan aku rapi. Kamu baik banget. Sama-sama Anissa. Oh iya, biar lebih rapi lagi kamu juga harus latihan lagi ya. Siap. Best friend forever.
sama Bude suka banget sama tulisan aku. Oh iya Nisa, Bude sama Tante Maya tahu nggak kalau kamu sekolahnya samaan sama aku? Bu Maya tahu kok. Tapi Bu Maya nggak tahu kalau apa Nisa? Kenapa? Kalau kamu adalah keponakannya Om Arya. Aku gak bisa biarin Anissa ngomong macem-macem sama Ilona. Aku harus pisahin mereka sekarang. Ilona? Mama? Anissa udah makan belum? Belum, Tante. Ilona, Mama mau minta tolong sama kamu. Kenapa, Ma? Ilona bisa beliin spaghetti atau burger gak di kantin? Buat Anissa. Ini uangnya sayang. Ya. Tante, Anissa boleh gak ikut sama Ilona ke kantin? Anissa tunggu di sini aja ya sama Tante. Bantuin Mama ya. Iya, Anissa aku ke kantin sebentar ya. Anissa. Iya, Tante. Tante boleh minta tolong sesuatu gak sama Anissa? Boleh kok, Tante. Minta tolong apa? Anissa, bisa gak jauhin Ilona? Kenapa? Kenapa harus jauhin Ilona? Kalau Anissa sayang sama Ilona, Anissa harus ngerti ya. Tapi Anissa sayang banget sama Ilona. Anissa gak mau. Anissa gak mau jadi Ilona. Dengar Tante dulu. Ilona itu lagi sakit. Dia itu lagi proses penyembuhan, sayang. Ilona gak bisa capek-capek. Dia gak bisa terlalu banyak main. Tapi setelah Anissa deket sama Ilona, Ilona jadi terus pengen main ke rumah Anissa. Ilona jadi makin sedih. Setiap hari dia kepikiran Anissa. Dan itu bahaya buat penyakitnya. Dokter bilang kayak gitu sama Tante. Ilona sakit apa, Tante? Tante belum bisa cerita semuanya, sayang. Anissa harus ngertiin ya. Demi kesehatan Ilona. Anissa gak mau kan lihat Ilona sakit. Dan nanti Ilona gak bisa sekolah. Anissa gak mau. Jadi mulai sekarang Anissa gak usah deket-deket lagi sama Ilona ya. Gak usah teleponan lagi sama Ilona. Demi kesembuhan Ilona. Anissa bisa kan janji sama Tante? Iya Tante, Anissa janji. Anissa pergi dulu ya, sebelum Ilonanya datang. Maafin Tante ya Anissa. Tante terpaksa harus melakukan ini sama kamu dan Ilona. Tante tahu ini bukan salah Anissa. Maaf ya sayang.
apa, Tante? Ngertiin Ilona ya. Anissa pamit dulu ya, Tante. Iya, sayang.